Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selalu ada antusias, amin. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita adalah dalam keadaan yang sehat, bisa bertemu kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, saya ingin membagikan. Ketika kita kemarin syuting yang khotbah di atas bukit kemarin itu, ada satu hal yang memberkati saya. Ketika Pastor Rudy menyampaikan tentang memikul salib, menyangkal diri dan ikut naik ke atas bukit, seperti Yesus yang naik ke bukit Kalvari, memikul salib, menyangkal dirinya. Dan tidak kebetulan pula tim yang terlibat saat itu mengangkat logs, batang kayu yang kami gunakan untuk duduk, dan itu naik ke atas bukit. Dan itu rasanya luar biasa. Itu baru logs. Saya melihat di situ, itu baru batang kayu yang mungkin kita pikir sudah berat. Tapi ketika melihat Yesus memikul salib, menyangkal dirinya, dan itu juga yang kita mau lakukan untuk mengikuti teladan Yesus. Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus sangat tidak mudah. Memikul salib, menyangkal diri, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari siapkan hati kita. Kita dipanggil, kita dipilih untuk menyatakan kemuliaan dalam pengiringan kita, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Sangat tidak mudah. Banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Kita mau berjuang dengan sukacita. Kita mau
Di
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kebenarannya, saudara tidak dapat mempersembahkan hidup. Kita tidak bisa berkata seperti pujian ini katakan, yang tiada yang lain yang kuingini selain Engkau, baik itu di sorga, baik itu di bumi, kalau kita tidak belajar untuk memberi persembahan, memberi milik kita, mempersembahkan milik kita kepada Tuhan. Kita tidak akan dapat memberi yang besar, memberi hidup kita, kalau kita tidak terlatih untuk memberi yang kecil, memberi persembahan. Amin, saudara. Saudara, ketika kita memberi persembahan, kita sedang mengikis roh materialisme. Matius pasal 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekali lagi, saudara, cinta itu terlihat. Kalau saudara sedang jatuh cinta atau orang lain sedang jatuh cinta, pasti itu terlihat. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta kepada Tuhan, cinta itu terlihat dan terasa. Biar persembahan kita pagi hari ini menggetarkan hati Tuhan dan menggetarkan hati kita. Mari beri persembahan dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Ku ingin hadir
beserta dengan kami Tuhan. We thank you Lord karena Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berikan sorak-sorai pada Raja kita yang selalu beserta dengan kami. Bapak Ibu mohon dulu. Ibu Melda hadir, okay. Ibu Alin, okay. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita masih masuk dalam bulan pemuritan. Dan ini yang saya pengen sampaikan, terutama buat pelayan-pelayan. Jadi pastikan sudah ambil tempat duduk. Ya cukup saya pakai mikirnya Tommy saja. Nanti cukup, silakan duduk.
Karena saya mau bicara sama pelayan-pelayan. Nah, kalau saya akan serius bicara dengan pelayan-pelayan, apalagi yang saudara yang belum melayani. Lihat, sama pelayan-pelayan saya akan serius bicara hari ini, apalagi buat saudara yang belum melayani. Tapi saya mau ngomong ini dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini sangat-sangat serius. Kerohanian kita lebih dari segalanya. Amin. Sebabnya sebelum kita duduk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami. Kami siapkan diri kami. Kami mau dengar firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga sungguh-sungguh kami memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil dari kami oleh siapapun juga. Bukan hanya untuk sementara waktu, bahkan sampai kekekalan. Hamba berdoa, hamba siapkan hati, kami siapkan hati. Dan biar Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, khotbah ini sama dengan khotbah di online ministry. Jadi saudara, setiap minggu kita membuat dua, ibadah onsite, ibadah online. Topiknya sama. Tetapi yang saya perhatikan saudara, kenapa kita perlu online? Karena kita mau jadi berkat lebih banyak, lebih jauh, lebih berdampak lebih besar. Nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan daerah. Itu sebabnya saya pengen saudara kasih aplaus dulu buat pelayan-pelayan multimedia kita. Kalau mau kasih aplaus sungguh-sungguh dong, dengan rela hati. Tapi saya perhatikan, setiap kali saya bawa firman Tuhan di online dengan di onsite, waktunya sama. Kalau saudara buka GPDI Cowa, hari ini sama temanya. Satu saja yang perlu. Tapi setiap kali saya lihat, Tuhan kasih perbedaan. Yang di onsite lebih dalam. Ya karena mungkin waktunya juga. Dan saya percaya, karena Tuhan punya rencana sesuatu yang lebih besar buat saudara. Kenapa saya tadi suruh pelayan-pelayan duduk? Nanti kita akan lihat. Ada orang yang sibuk tapi belum tentu produktif. Bayangin, orang udah capek kerja, lakukan segala sesuatu, tetapi enggak menghasilkan. Saya percaya yang kerja enggak mengalami kayak gitu, betul? Ya enggak? Udah sibuk-sibuk kerja, tapi enggak menghasilkan. Enggak dihargai, enggak mendapat hasil. Kita juga akan lihat, ada orang yang kelihatannya melayani Yesus, tapi buat Yesus gak cukup. Karena Yesus mau ketemukan orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya selama satu bulan ini saya berusaha sedemikian rupa berdoa bergumul untuk saudara tangkap apa artinya mengikut Tuhan. Bukan sekedar percaya Tuhan, tetapi menjadi muridnya Tuhan. Ada perbedaan besar orang yang sekedar percaya Tuhan dengan orang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah murid Tuhan. Kita buka dulu Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Haleluya. Kalau saudara taruh perhatian di tempat ini saudara, saudara akan sungguh-sungguh dipuji oleh Tuhan. Bahkan saudara sungguh akan memiliki sesuatu yang luar biasa, lebih dari yang saudara usahakan hari-hari ini. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
sedang Martha sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau saudara sedang jalan-jalan, tiba-tiba saudara mau naik pesawat, saudara tahu tiket saudara ekonomi, tiba-tiba petugasnya berkata, "Bapak mau tetap di kelas ekonomi atau di kelas bisnis?" Pilihan saudara apa? Pilih yang terbaik. Betul saudara? Hari-hari ini saudara berkata, "Saya bisa makan, puji Tuhan." Tapi kalau tawaran Tuhan pagi hari ini, maukah bukan sekedar engkau bisa makan, tapi bisa memberi makan banyak orang? Pilihan saudara yang mana? Memberi makan lebih banyak orang. Semua kita ingin yang terbaik. Dan ketika kita tahu ternyata yang terbaik itu bukan menurut pendapat kita, tapi pendapat ahli. Saudara tiba-tiba dikasih kesempatan, "Oh, karena ini zaman online, saya mau kasih gadget sama saudara." Ada pabrik datang di tempat ini. Ada pabrik yang baru berdiri, namun ada pabrik yang sudah terkenal dengan perusahaannya yang canggih. Perwakilan dari Amerika datang, perusahaan Apple. Namun ada juga satu perusahaan baru yang belum jelas, nggak tahu kantornya di mana. Saudara pilih mana? Perusahaan yang sudah terkenal atau perusahaan yang baru? Kalau saudara beli sesuatu, saudara tanya sama siapa? Sama ahlinya atau sekedar pedagang? Kalau pedagang berusaha yang penting laku. Tapi kalau perusahaannya, dia akan memberitahu apa semua keunggulan. Saudara, dalam hidup kita, apalagi orang percaya, lawan dari yang saudara rasa baik hari ini tidak cukup buat Tuhan. Karena lawan yang baik adalah yang terbaik. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau saudara tangkap. Ada seorang Martha menerima dia di rumahnya. Namun ada juga Maria di dalam rumah itu. Martha menerima Yesus. Gambaran dari setiap kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Menerima Yesus dalam hidup kita. Di sini dikatakan Martha sibuk melayani, sedang Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ada perbedaan antara Martha dan Maria. Yang pertama apa saudara? Martha orang yang sibuk melayani Tuhan, sama-sama menerima Yesus dalam hidupnya. Tapi Martha sibuk melayani Tuhan, tetapi Martha nggak kelihatan sibuk melayani Tuhan. Di episode ini, di cerita ini, namun di ayat 42 Tuhan memuji Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di ayat 41 Yesus menegur Martha, "Martha, Martha." Seolah-olah seperti itu, saya tidak tahu persis ya. Tapi ketika satu nama diulang, berarti Yesus sudah menekankan sesuatu. "Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Bahasa aslinya begini, kamu sibuk, kamu teralihkan melalui dengan kesibukan itu kepada sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga. Ini kalian dengarkan. Saya senang sekali saudara kreatif.
Saya senang sekali sudah memberi diri. Bukan hanya memberi waktu, bahkan saudara memberi apa yang saudara bisa beri. Pelayan-pelayan perhatikan hal ini. Saudara bahkan memberi dana. Saya pengen yang belum melayani cemburu dengan yang sudah melayani. Tapi perhatikan baik-baik. Saya mau saudara tidak sibuk melayani, tapi saudara tidak dapat yang terbaik. Tentu untuk saudara dapat yang terbaik, saudara gak mungkin ongkang-ongkang kaki untuk tidak melayani. Tapi jangan salah, hari ini yang sudah melayani, saya pengen pastikan saudara tidak sibuk, sekedar sibuk. Sibuk melayani, tapi saudara gak dapat yang terbaik. Kenapa? Yesus katakan hanya satu saja yang perlu. Apa yang diperlu yang satu saja ini, sehingga artinya apa saudara? Maria memilih bagian yang terbaik. Kira-kira apa akar permasalahan Martha dan Maria? Sama-sama menyambut Yesus masuk dalam hidupnya. Ini gambaran orang Kristen hari ini. Semua senang ketika tahu Yesus Juru Selamat dan menerimanya dalam hidupnya. Tetapi perlakuan, pengenalan mereka kepada Tuhan sangat berbeda. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan perlakuan kita kepada Tuhan. Coba lihat. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ayat 40, ia mendekati Yesus, si Martha ini yang sibuk. Martha mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, saya pengen perhatikan, saudara perhatikan kata Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan. Tuhan. Katakan Tuhan. Maria mengerti betul artinya Tuhan. Sedang Martha, walaupun dia bilang Tuhan, dia tidak terlalu mengerti sebenarnya artinya Tuhan. Makanya ada ayat berkata begini, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dan ngomongnya sama siapa? Sama Yesus, bukan sama yang lain, masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen, mereka sudah sampai di tahap percaya, namun tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang paling perlu. Kenapa saya bilang-bilang gitu? Martha, dia tahu Tuhan, tapi tidak terlalu mengerti betul dan tidak memperlakukan Tuhan sebagai mestinya. Itu kelihatan dari mana? Saudara lihat ayat 41. Sedang Martha sibuk sekali melayani, dia mulai kewalahan, dia mulai kerepotan, dia berbuat baik, dan akhirnya dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh gak suka protes. Karena keluar dari hati. Yang lebih parah lagi, dia bukan hanya protes dalam pelayanan. Nih, saya senang nih orang-orang muda yang terlibat pelayanan. Karena mungkin sudah masih banyak waktu. Tapi nanti akan ada orang kata, ngapain kamu sibuk pelayanan? Dapat apa kamu? Kalau saudara gak sungguh-sungguh melayani waktu, tinggal nunggu waktu, saudara mental dari pelayanan. Banyak orang muda, waktu muda melayani, udah nikah, hilang. Kenapa? Ini masalahnya di sini. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan dan bagaimana perilaku kita kepada Tuhan? Melayani ngomel-ngomel. Terus apa? Sekarang dia berkata begini, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang ini, suruh dia membantu aku. Coba lihat, kepada Tuhan dia nyuruh, supaya Tuhan nyuruh ya, Maria. Jadi sebetulnya yang jadi Tuhan itu siapa?
harta atau Yesus? Lihat gak saudara? Suruh dia bantu aku. Saya banyak menangis hari-hari ini karena melihat kerohanian saya, pagi juga melihat kerohanian anak-anak saya, dan kerohanian orang yang saya kenal. Saya bilang, Tuhan, tolong belas kasihani kami. Jangan sampai langkah terakhir Tuhan berkata, kau bersuruh-suruh Tuhan, tapi aku gak kenal kamu. Karena kamu gak berusaha mengenal aku. Martha gak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tetapi Maria, dia tahu dia adalah Tuhan. Apa yang harus terjadi? Aku harus jujur. Aku harus cari tahu apa maunya Tuhan. Hanya ketika kita tahu maunya Tuhan, kita bisa melakukan dengan benar pelayanan kita. Pelayan-pelayan, perhatikan hal ini. Hanya ketika kau belajar duduk di kaki Tuhan, engkau akan tahu isi hati Tuhan. Dan engkau akan melayani dengan benar. Sehingga pujian bukan sekedar dapat dari di Facebook, di YouTube, like atau komen orang. Tidak, tidak penting. Tapi ketika Tuhan berkata, engkau memilih bagian yang terbaik. Engkau bukan hanya memilih yang benar, tapi bahkan yang baik, bahkan yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Itu tidak akan diambil daripada upahmu, terjamin pada Tuhan. Hakmu terjamin pada Tuhan. Saya senang banyak orang berusaha di sini. Wah, mahir. Menimbun aset, properti banyak. Tapi seringkali saudara terlalu sibuk dengan hal lahiriah, saudara korbankan rohani. Kalau saudara mati, saudara itu diambil dari saudara. Saudara mau kekeluh emas saudara, permata saudara, saudara mati, orang lain menikmatinya. Men, kalau istri saudara masih muda, dia kawin lagi. Dan pria lain yang akan menikmatinya. Itu cuma contoh aja. Bahwa kekayaan, ketenaran, nama baik, itu bisa diambil dari engkau. Yang kau sibuk sampai kau lupa berdoa. Sampai kau gak punya waktu untuk membaca ini. Cuma perlu 15 menit dalam satu hari. Dan kau berkata, aku udah lama ikut Tuhan. Aku pelayan. Aku mungkin pengurus atau apa saja. Tapi sekali lagi, sebagai gembala, saya akan berusaha memotivasi saudara, mendorong saudara, memberi kata-kata penghiburan. Tapi kalau saudara gak bangkit, saudara gak tersadarkan, nanti Tuhan yang akan berkata, aku gak kenal kamu. Ujung-ujungnya ditanya juga, gembalanya siapa, ngajar apa? Kita sudah tahu, masuk dalam kerajaan Allah itu tidak mudah. Pintu yang sempit, jalannya sesat. Pintu yang sesat, jalannya sempit. Siapa yang mau masuk kerajaan Allah? Bukan orang yang leha-leha, yang santai-santai, tapi orang yang mengusahakan dengan segenap tenaga.
masih banyak orang takut mati, apalagi di tengah pandemi ini. Sebenarnya seringkali ujiannya cuma satu, karena dia sudah sungguh-sungguh nggak dengan Tuhan. Tapi kalau udah kayak Paulus kan, udah beda. Mati adalah keuntungan. Tapi kenapa? Karena hidup adalah Kristus. Saudara yang saya kasihi, setiap hari saya berusaha bergiliran sepanjang minggu menyebut nama saudara. Saya nggak mau hitung-hitungan dengan saudara. Artinya saya mengasihi saudara. Lalu kalau pagi hari ini saya terus terang berkata kepada saudara, bahkan di tengah kesibukan saudara, saudara mungkin nyumbang, saudara lakukan ini, lakukan itu, saya cuma pengen saudara lakukan itu karena saudara mengenal Tuhan dengan benar. Satu saja yang perlu. Ketika hidup kita akan dievaluasi oleh Tuhan, Tuhan akan ajar kita untuk melihat masa lalu kita, masa kini, dan tentu masa depan kita. Ya kan? Itu seluruh perjalanan hidup kita. Ketika saya lihat, satu saja yang perlu. One thing is needful. Saya akan ngomong hari ini tentang one thing. Sesuatu, satu saja. Kalau saudara mau jadikan Tuhan adalah Tuhan yang sesungguhnya, Kristus bukan sekedar juru selamat seperti orang-orang yang minggu lalu berpondong-pondong cari Yesus karena cari kesembuhan, cari berkat. Tapi Yesus tinggalkan, Yesus naik ke tempat tinggi. Yang datang hanya murid-murid. Saudara mesti belajar tentang satu hal. Yang pertama saudara, satu yang perlu itu apa? Mazmur 27 ayat 4. Saudara harus punya ini saudara. One thing have I desire. Satu hal yang aku inginkan. Mazmur 27 ayat 4 berkata begini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal yang ku ingini, apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini yang Maria lakukan. Dia ikut Tuhan bukan karena rame-rame. Dia melayani Tuhan bukan rame-rame. Dia berkorban, dia lakukan bukan kata orang. Tapi dia sendiri punya kehausan. Dia ada di hadirat Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Dan ketika dia intim dengan Tuhan, Tuhan mulai mengajari dia. Ketika Tuhan menerangi dia segala yang baik, kebajikan, kemurahan, kenikmatan dari Tuhan dia nikmati. Namun ketika sinar Tuhan datang dalam hidupnya, kegelapannya pun diekspos. Kegelapannya pun disingkapkan. Kekotoran, kesalahan, kemurahan disingkapkan. Hidup kita terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa yang ada akan datang. Walaupun yang real adalah masa kini sebetulnya. Amin. Kita gak bisa ulang masa lalu. Kita gak bisa lompat ke masa depan. Tetapi kita selalu dibayang-bayang masa lalu. Dan kita punya pengharapan ke masa depan. Tapi ketika saudara belajar, one thing have I desire. Satu hal yang aku ingini, yaitu bersekutu dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Sebabnya saya berdoa, saudara bukan hanya bisa doa makan, tapi saudara berkumpul dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Kalau tidak, saudara sangat miskin. Saudara sangat
kata-kata ini keluar dari gembala saudara. Toh yang bukan ngajar segala itu ngajar pengikat. Karena saya berdoa buat saudara. Saya tanam kaki. Saya berusaha setiap minggu membagi apa yang saya dapat dari Tuhan. Karena saya peduli. Maka sudah berkata, satu hal yang ku ingini, satu hal yang ku perlu, katakan bersama saya, labaikan tangan, satu hal yang ku ingini, satu hal yang ku perlu. Turunkan tangan saudara. Semua kita memerlukan hadirat Tuhan. Perlu hanya hadirat Tuhan yang mengubah kita. Tapi masalahnya, enggak semua orang mengingininya. Saya punya makanan enak, ibu gembala masak spesial. Tapi kalau saudara enggak lapar, enggak punya ingin. Saya ada minuman terbaik, berkhasiat. Tapi kalau saudara enggak pengen, berdoa itu baik sekali, tapi saudara pengen enggak? Beribadah itu baik sekali, tapi saudara pengen enggak? Bersekutu itu dalam kelompok sepakat baik sekali, tapi saudara pengen enggak? Menyembah itu baik, tapi saudara pengen enggak? Melayani itu baik, saudara pengen enggak masalahnya? Tuhan gak bisa paksa kalau saudara gak ingin. Tuhan gak bisa paksa saudara. Tapi ketika saudara sampai satu hal yang ku inginkan, katakan bersama saya, satu hal yang ku inginkan. Katakan bersama saya, satu hal yang ku inginkan. Bahkan Tuhan berkata lebih dari semua keinginan yang lain, satu aja dulu yang kamu ingin. Lebih dari saudara pengen sehat, pengen makmur, pengen aman. Karena konteks ayat itu luar biasa. Dia batu karang, dia perlindungan, dia penyedia, dia penolong. Mazmur 27 itu luar biasa kalau saudara lihat konteksnya. Tapi apakah saudara ingin bersekutu dengan Tuhan? Saudara ingin mengalami Tuhan atau tidak? Cukup itu. Dan kalau saudara sudah belajar hari ini, di waktu ini, menginginkan Tuhan lebih dari yang lain, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, maka Tuhan akan mulai mengajar hal-hal yang lain. Dan kadang-kadang cuma satu. Coba kita lihat, ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, menginginkan hadirat Tuhan, Tuhan akan bawa satu hal yang lain. Itu apa? One thing I know, sesuatu yang aku tahu. Apa itu yang aku tahu? Oh, itu bicara masa lalu. Itu pengalaman kita dengan Tuhan. Coba lihat dulu Yohanes 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. One thing I know, satu hal aku tahu. Ini adalah kisah orang yang buta sejak lahir dan dia disembuhkan oleh Yesus. Heboh, orang buta dari lahir sembuh. Orang tanya siapa yang berdosa, tapi tidak menjatuhkan kemuliaan Allah. Orang-orang Farisi bertanya kepada dia dan tanya, akhirnya mereka tanya bahkan sama orang tuanya, benar, dia emang dari apa? Dari lahir buta. Tapi karena orang Farisi sangat berkuasa saat itu dan menyalahkan Yesus, kenapa? Karena Yesus memulihkannya, mentahirkannya waktu hari Sabat. Orang-orang ketakutan. Ada
akhirnya orang ini dipanggil. Iya, dulu aku buta, tapi sekarang yang aku tahu, perhatikan, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Wow. Ketika saudara ada di hadirat Tuhan, Tuhan akan mengingatkan waktu yang lalu. Tuhan sudah tolong saudara. Yang pernah ditolong, Tuhan katakan amin. Tuhan sudah berkati saudara. Yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan sudah sembuhkan saudara. Yang sudah disembuhkan katakan amin. Ya. Tuhan akan ingatkan kebaikannya. Dan kata tahu ini bukan tahu di otak, tapi tahu karena mengalaminya. Aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Tapi kalau bicara tentang ketuhanan, sayangnya di masa lalu kehidupan kita mengalami Tuhan, tapi hanya sekedar juru selamat, juru berkat, juru penyembuh, sekedar penolong. Kenapa? Karena ayat 25 di awalnya dia berkata jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku itu tidak tahu. Yang dimaksudnya siapa? Yesus. Dia gak kenal Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara sekarang datang di hadirat Tuhan untuk saudara mengalami terobosan, mendapatkan satu saja yang perlu, mendapatkan yang terbaik, memilih yang terbaik. Karena kita sedang bicara ketuhanan, Tuhan akan ingatkan banyak berkat yang kamu sudah terima. Engkau mengalami aku sebagai juru selamat, tapi engkau belum kenal aku sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Oh, alangkah indahnya. Tuhan tidak menuduh kita, tapi Tuhan menerangi, menginsap. Ingat loh, kamu sudah memiliki hidup yang kekal. Ingat loh, kamu sudah jadi ciptaan baru. Ingat, kamu sudah terima banyak pertolongan Tuhan. Tetapi waktu lalu, kamu belum mengenal aku sebagai Tuhan. Kamu belum kenal aku sebagai dan memperlakukan aku sebagai Tuhan. Bukankah ada roh pertobatan? Bukankah ada pembaharuan? Tapi orang yang gak bisa berlutut, gak bisa duduk di kaki Tuhan, gak bisa intim dengan Tuhan. Makanya tema kita yang pertama, penyembahan, persekutuan, baru pemuritan. Sudah masih penasaran gimana jadi penyembah? Lihat lagi sepanjang Januari saya khotbah tentang penyembahan. Kalau sudah mau belajar bersekutu dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, lihat lagi khotbah bulan Februari. Bulan Maret ini saya berkhotbah tentang pemulihan. Saya mempemulih ini dari tahun yang lalu. Ketika saudara duduk di kaki Tuhan hari ini, Tuhan akan ingatkan masa lalu. Tapi berapa sering kita menyombongkan masa lalu? Oh, saya telah melibat Tuhan, saya ada terlibat, mungkin bangun ini juga saya nyumbang, mungkin lakukan ini. Ya, Tuhan mau tunjukkan seperti orang buta ini, apakah orang itu orang besar? Aku tidak tahu. Saudara belum tahu ketuhanan Kristus dan saudara belum memperlakukannya. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan membukakannya, itu awal pemulihan. Bisa katakan amin? Tuhan ngajar satu, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Dan ketika kita duduk di kaki Tuhan hari ini, Tuhan juga akan membawa kita, apa saudara? Kalau begitu Tuhan, sekarang saya tahu, saya terima berkat-Mu. Aku kayaknya mentalitasnya kayak orang-orang yang berbondong-bondong. Aku cuma cari kesembuhan, cari berkat. Aku belum kenal Kau sebagai
akan membawa saudara. Satu hal yang engkau harus lakukan. Ini yang dikatakan Paulus. Satu hal yang aku lakukan. One thing I do. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan sekarang Tuhan? Coba lihat Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya Paulus memang belum sempurna. Masih banyak yang harus dia pelajari, dia kenali dan dia lakukan supaya sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya baca versi bahasa Indonesia sehari-hari, sedikit berbeda dengan terjemahan baru saudara. Tapi intinya, satu hal yang aku lakukan. Ketika saudara punya keinginan untuk duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan bawa saudara. Satu hal yang aku tahu, saudara disadarkan, tetapi saudara semaju ke depan. Satu hal yang aku lakukan, aku melupakan yang di belakangku, aku mengarahkan pandangan ke depan. Saudara jadi orang yang cemerlang. Saudara jadi orang yang unggul. Saudara jadi orang yang punya kemajuan progresif. Sekali lihat hal-hal yang baru. Lupakan yang di belakang, bukan hanya kegagalan saudara. Tuhan suruh lupakan. Lihat aku membuat sesuatu yang baru, jadi lupakan. Tapi lupakan juga kesuksesan saudara. Aduh, ingat Kenny Kermorama. Oh, saya ingat waktu muda. Oh, saya ingat waktu itu. Saya melayani keluarga, saya melayani gereja. Lupakan, lupakan. Sukses masa lalu bisa menghambat saudara untuk masa maju ke masa depan. Tapi sekarang, apa? Berlari-lari kepada tujuan. Memperoleh hadiah. Mengarahkan pandangan ke depan. Lupakan kegagalan dan kesuksesan saudara. Loh. Karena kita pengikut Yesus. Amin. Yesus gak diam di satu tempat. Yesus terus berjalan. Yesus terus berjalan. Maju ke depan. Dan tujuannya adalah membawa kita kepada panggilan surgawi. Kepada hadiah kekal yang tidak diasah, yang tidak bisa diambil dari mana. Hari ini kerja keras saudara, tinggal tunggu anak-anak menghabiskannya. Itu semuanya saudara jengkel, saudara marah, atau orang lain, atau mengalami kebocoran sana sini. Tapi satu waktu itu gak akan bisa diambil dari saudara yang sifatnya kekal. Haleluya. Apa panggilan surgawi? Aku mau hidup bersinar. Shine. Aku menjadi orang yang spiritual. Aku penyembah Tuhan. Harmonis. Roh jiwa tubuhku serasi. Karena aku dimurnikan dengan Tuhan. Dibaharui terus pikiranku. Sehingga dari roh mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bahkan sampai ke tubuhku. Intimate. Aku menjadi orang yang supel. Yang intim membangun jemaat hubungan. Dengan istri. Dengan anak. PR masih banyak saudara. Dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika kita hidup terhormat.
kita jadi saksi. Tapi begitu banyak orang hanya karena rupiah orang tersandung imannya. Jangankan orang yang belum kenal Tuhan, orang yang sudah di dalam Tuhan dia bisa mental karena apa? Karena duit, karena kepemilikan. Haleluya. Dan sudah berkata ya susah ya jadi Kristen ya. Ya. Masuk pintu yang sesat, jalan di jalan yang sempit. Kalau dia ngomong yang lain, saya ragu Yesus yang mana yang dia beritakan. Saya ragu Injil yang mana yang dia beritakan. Dan akhirnya excellent. Saudara melayani Tuhan dengan melayani sesama, melayani orang lain. Wow, luar biasa kan? Ketika saudara duduk di kaki Tuhan, itu ada penyembahan, itu ada persekutuan. Namun yang paling penting itu ada pemuridan. Tuhan mengajar engkau dengan kasihnya, dengan kuasanya, dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya. Saudara kan tahu, ikut Tuhan gak mudah. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa dengan Roh Kudusku. Kalau saudara gak sering ngalami hadirat Tuhan, saudara mikir yang benar susah. Mumpung pelit dalam hidup kita susah. Jangan kamu janji iman, jangan kamu mengembalik milik Tuhan. Susah kalau bicara keuangan, apalagi memberkati orang lain. Susah, kenapa? Karena kalau Roh Kudus tidak bekerja. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Hanya ketika saudara merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan. Saya membayangkan Maria. Karena model dulu adalah guru duduk di atas kursi atau di atas sesuatu yang lebih tinggi. Dan murid mendengarkan. Dia merendahkan hati. Dia merendahkan diri untuk diajar. Oh, saya percaya ada waktu mungkin hati Maria dirobek-robek oleh kebenaran firman Tuhan. Aduh, segitunya amat ya aku. Karena ketika Roh Kudus bekerja, dia menemplak, dia menginstalkan. Oh, tapi dia tetap duduk. Tuhan, aku akui, aku orang berdosa ini. Nah, Tuhan berkasih pemulihan demi pemulihan. Aku tidak ingat lagi dosamu. Sejauh timur dari barat, aku buang pelanggaran. Tapi bahkan Tuhan berkata, manusia yang lamamu aku matikan. Ketika kau memikul salibmu, bahkan ketika kau melakukan perkara-perkara yang besar, bukan dengan otakmu yang kecil, dengan hatimu yang kerdil, tapi ketika Roh Tuhan datang atas hidupmu, saudara mulai berkata bersama Tuhan, aku melakukan perkara-perkara yang besar. Amen. Hari-hari ini saya terus cek iman saya. Bukan saja mengimani sesuatu yang saya dapat, tapi terus mengimani sesuatu yang saya mau berikan. Nah, saya mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika kita memilih yang terbaik. Aku ingin satu hal yang ku ingini hari ini, Tuhan akan selesaikan masa lalu kita. Tuhan beri pengharapan di depan. Amin. Bahkan kalau Tuhan berkata memilih yang terbaik, sesuatu yang tidak bisa ambil dari engkau, Tuhan akan berkata, bahkan aku cek sekali lagi nih, masa lalu, masa kini, masa depan. Ketika kita ikut Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap keberadaan kita.
Itu sebabnya Tuhan akan berusaha dengan kita, dengan semua hal, dengan segala sesuatu. Akhirnya Tuhan akan tolong kita untuk melihat keseluruhan. Kalau tadi bukan hanya satu hal yang aku inginkan, satu hal yang aku tahu, satu hal yang aku lakukan. Karena seringkali kita suka petenteng. Kita lakukan ini untuk Tuhan, kita lakukan ini untuk Tuhan. Betul, kita harus kerja sama dengan Tuhan. Amin. Bahkan awalnya semuanya dari Tuhan, tapi kita harus respon kepada Tuhan. Dengan apa? Menginginkan. Dengan menambah pengetahuan kita. Dengan melakukan sesuai yang Dia kehendaki. Tapi sekali lagi, itu kita kekristenan itu seperti sandwich, saudara. Atasnya diawali oleh Tuhan. Perlu kerja sama kita. Tapi di bawahnya diakhiri oleh Tuhan juga. Bagaimana Tuhan menyelesaikan supaya kita sungguh-sungguh didapati jadi murid yang berkenan, murid mendapat yang terbaik, murid mendapat sesuatu yang tidak bisa diambil dari Tuhan. Tuhan akan berkata, satu lagi, satu hal lagi. Tapi sekarang apa dia bilang? Yang menjadi kekurangan. Coba kita lihat Markus 10 ayat 21. Beri tanda ayat ini. One thing, saya bicara semua tentang one thing. One thing I need for. One thing I have decided. One thing I know, one thing I do sekarang. One thing. Tapi yang Tuhan yang berkata, Dolores, satu lagi kekuranganmu. Markus 10 ayat 21 berkata begini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau saudara menjadi pengikut Tuhan yang sungguh, Tuhan akan kejar keseluruhan hidupmu. Ini cerita dari seorang muda yang kaya, punya pengaruh rohani, sukses secara materi, profesional muda yang punya jabatan tertentu di masyarakat, dihormati. Dan dia bilang, Tuhan, bagaimana, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Saya bacakan di ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari dan mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya. Wah, responnya luar biasa nih. Ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sekarang saya tanya, siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Ambil ayat tangan. Dan seorang berkata, saya sudah percaya, saya sudah memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau saudara baca ayat ini, saudara lihat, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang baik selain daripada Allah saja. Tuhan sedang berkata, kalau kamu benar-benar mau sungguh, kamu harus bertemu dengan ketuhananku. Terus dia bertanya, kau tahu semua berita Allah kan? Jangan ini, jangan itu, jangan membunuh, jangan. Wah, sudah semua Tuhan. Orang mati orang, sudah semua Tuhan. Aku telah lakukan itu sejak masa mudaku. Ayat 21, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lihat. Ternyata kasihnya Yesus, kasih yang agape itu, kasih yang menyentuh itu apa? Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Tuhan tahu orang kaya ini bukan hanya memiliki kekayaan, tapi sayangnya kekayaan memiliki dia, mengontrol dia, membelenggu dia.
untuk mengikuti Yesus. Satu waktu Tuhan akan terobong hidupmu. Kalau kamu berkata, Tuhan, apa yang harus ku perbuat, one thing I do, supaya memperoleh hidup yang kekal? Sebagai murid Tuhan, Tuhan akan kejar keseluruhan itu, semua hidup kita. Ini kekristenan yang saya lihat di Alkitab. Saya gak tahu kekristenan apa yang saudara pelajar di YouTube. Saya gak tahu Injil apa yang saudara pelajari kepada guru-guru yang menyenangkan telinga saudara. Tapi ini Injil yang saya lihat. Ini firman Allah yang saya kenal. Tuhan mau murid, murid yang sungguh-sungguh. Marta sibuk melayani, tapi Tuhan memuji Maria. Oh, Marta mungkin murid-murid tercengang. Ini wanita yang luar biasa nih. Kalau saya masih bujang, ini pasti wanita idaman saya. Cekatan, wow, well prepared, wow. Tapi Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan. Tuhan tolong saudara. Saudara mau ikut, masih mau ikut Yesus? Amen. Saudara masih mau ikut Yesus? Amen. Saudara masih mau jadi murid Yesus? Yohanes 6 ayat 66. Sejak saat itu banyak murid-murid mengundurkan diri. Ternyata sudah murid aja bisa mengundurkan diri. Tapi lebih baik saudara ditegur hari ini. Bisa katakan apa ya? Amen. Tapi saya menegurnya dengan kasih. Haleluya. Minggu ini kita akan belajar baca ini lagi. Mulai besok ya. Saudara punya kelompok sepakat, amin? Haleluya, haleluya. Turunkan dulu tensinya, saudara. Kalau Pak Gembala ngomong kali ini agak keras karena temanya pemurindah. Untuk apa saudara setia? Walau lakukan semua, Tuhan berkata, aku gak kenal kamu, tapi Pak Gembala kenal aku. Aku sering traktir Pak Gembala. Pak Gembala kasih senyum sama aku. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, silakan saudara. Amin. Pagi hari ini siapa yang disegarkan rohnya? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, pelayan-pelayan masih mau terus melayani Tuhan? Amin. Masih terus mau melayani Tuhan? Amin. Lagu Pantekosta katakan, biar saudara gaji, biar pikul salib, biar aniaya. Tapi kita tahu kita memilih yang terbaik. Yes. Amen. Amen. Tuhan jamin hidup kita. Yes. Bukan hidup yang ini dalam kekekalan. Tuhan jamin. Haleluya. Haleluya. Kita tutup dulu dengan doa. Nanti sebelum jangan pulang dulu, karena saya akan ngomong sedikit tentang kelompok sepakat bersama. Kali pemain musik tampil ke depan. Haleluya. Saya tahu Roh Allah sedang bekerja dalam hidup saudara. Mengembalikan kerohanian saudara. Mengembalikan cinta mula buat saudara. Mengembalikan kesungguhan saudara. Amin. Kalau saudara alami Tuhan secara pribadi, gak bisa diambil dari yang amin. Kenapa aku melayani Tuhan? Aku tahu siapa Tuhanku. Amin. Kenapa mau sungguh-sungguh saudara sendiri dalam? Bukan kata orang. Dan ketika saudara mau bernyala-nyala, apa yang terjadi saudara? Saudara on the track. On the track. Amin. Semakin hari saudara semakin maju. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Berdaulat atas hidupmu. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Berikan pujian ini. Haleluya. Haleluya.
Tuhan mengasihi Maria. Siapakah yang Tuhan mau? Mungkin sudah berkata Maria. Ya, Tuhan mau Maria. Tapi Tuhan juga mau Marta. Amin. Tapi sebelum punya sifat atau sikap atau tindakan seperti Marta, biarlah kita memiliki sikap dan tindakan seperti Maria terlebih dahulu. Amin. Sehingga pelayanan kita, perbuatan kita, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Pertama kita dengar Tuhan, kita alami Tuhan, kemudian kita bertindak karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengurapi kita. Amin. Tapi mulailah dengan satu hal, jadikan Dia sebagai Tuhan. Jadikan Dia sebagai Tuhan, artinya penguasa sepenuhnya. Dia berkuasa sepenuhnya, Dia mengontrol hidupmu. Mari taruh tangan satu di dada sambil mengangkat, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Didapati memilih yang terbaik, dan apa yang kau berikan kepadaku tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan jemaat ini ke dalam tangan kasih karunia. Kau yang memulai suatu yang baik akan menyelesaikannya sampai sempurna. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang jemaat Tuhan, tandakan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat kasih Allah Bapa.
kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai engkau menjadi terang seperti rembang tengah hari. Dan Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia, pembangun kota di atas bukit. Biarlah kerinduan hatimu hanya untuk Tuhan diketahui semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua murid Tuhan katakan, amin.